Postingan galau Ola Ramlan di sosial media memunculkan dugaan rumah tangga yang dibangunnya bersama Ofar Hutapea sejak tahun 2012 itu tengah terguncang. Terkait hal ini, baik Ola Ramlan maupun saudaranya angkat bicara. Enggak, sebenarnya bukan curahan hati juga. Aku ini dia bukan curhat gitu, bukan curhat soal rumah tangganya. Jadi lebih ke, ya aku bilang tadi, kata-kata bijak. Ya, apa ya, menggambarkan bahwa ya emang menjadi istri harus sabar, harus menerima. Terus segala sesuatu dipercayakan kepada Tuhan untuk menjaga suami kita di luar sana ngapain, dia kerja, dia apa, segala macam. Itu doang sebenarnya, simpel. Itu kan cuman postingan, aku juga nge-repost dari orang yang memang itu sebenarnya teruntukkan ke seluruh istri dan seluruh wanita di seluruh Indonesia. Dimanapun sih sebenarnya. Kan itu bagus banget. Dan juga itu doa buat suami. Karena kan memang benar, kita gak pernah bisa ngontrol suami ataupun istri ya. Cuman kan di situ kan tulisannya memang khusus suami. Okay. Tapi buat para suami juga gak bisa ngontrol istri kan. Kita kan gak pernah tahu. Itu aja sebenarnya itu belum. Ya dong masih mesra ya. Jangan diapa-apain dong. Didoain justru tambah mesra gitu dong. Amin. Iya, kan orang lagi mau program anak gimana sih? Iya, mau anak kedua. Gitu, okay. Udah? Lagi mau hamil lagi. Amin. Amin.